Selamat sejahtera, salam penuh ceria, salam satu Malaysia, murid-murid. Selamat menonton iTTV. Saya Cikgu Muzaffar akan bersama-sama dengan murid-murid dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Baiklah, murid-murid. Pada kali ini, Cikgu akan bawakan topik Bahasa Malaysia Tatabahasa Penjodoh Bilangan. Baiklah, murid-murid, kita akan berkenalan dengan apa yang dikatakan sebagai penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan digunakan sebelum sesuatu kata untuk menunjukkan jumlah atau bilangan. Kadangkala, kata bilangan disertai penjodoh bilangan seperti batang, buah, ekor, orang dan sebagainya. Sebenarnya, penjodoh bilangan ini banyak digunakan untuk menunjukkan kata bilangan. Sebagai contoh, sebuah rumah bermaksud satu rumah. Manakala contoh yang lain, dua ekor kambing. Ya, itu dia penjodoh bilangan bagi kambing. Ekor. Baiklah, murid-murid, kita lihat apakah contoh-contoh lain yang terdapat dalam penjodoh bilangan. Senarai penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan angkatan. Penggunaannya untuk sekumpulan manusia atau benda. Contoh, kapal, tentera, pelukis, penulis. Batang. Penggunaannya untuk menunjukkan benda-benda yang panjang. Contoh, sungai, lilin, galah, tiang, pen, pokok, gigi, tongkat, kapur, jambatan dan jarum. Penjodoh bilangan cucuk. Penggunaannya untuk benda-benda yang dicucuk dengan lidi. Contoh, sate. Penjodoh bilangan das. Penggunaannya untuk bunyi letupan atau tembakan. Contoh, meriam, pistol dan senapang. Penjodoh bilangan ekor. Penggunaannya untuk semua jenis binatang. Contoh, nyamuk, semut, kuda, buaya, musang, gajah, arnab dan rama-rama. Penjodoh bilangan gulung. Penggunaannya untuk benda-benda yang bergulung. Contoh, filem, permaidani, tikar, dawai dan kertas. Penjodoh bilangan helai. Penggunaannya untuk benda-benda yang nipis dan lebar. Contoh, daun, baju, kertas, kain, tuala, rambut dan rumput. Penjodoh bilangan ikat. Penggunaannya untuk benda-benda yang diikat. Contoh, kayu, lidi, tebu, sayur dan papan. Penjodoh bilangan jambak. Penggunaannya untuk benda-benda yang bertangkai atau berangkai-rangkai. Contoh, bunga, kunci. Penjodoh bilangan kaki. Penggunaannya untuk benda-benda yang bertangkai. Contoh, payung dan cendawan. Penjodoh bilangan longgok. Penggunaannya untuk benda-benda yang berada dalam longgokan atau timbunan. Contoh, durian, pakaian, tanah dan cili. Penjodoh bilangan naskah. Penggunaannya untuk bahan bacaan berjilid. Contoh, surat khabar, risalah, majalah dan buku. Penjodoh bilangan orang. Penggunaannya untuk manusia. Contoh, guru, jururawat, doktor, pekedai dan postman. Penjodoh bilangan patah. Penggunaannya untuk kata. Contohnya, perkataan atau kata-kata. Penjodoh bilangan rangkap. Penggunaannya untuk puisi. Contoh, pantun, sajak, syair. Penjodoh bilangan sikat atau sisir. Penggunaannya untuk buah pisang. Contoh, pisang. Penjodoh bilangan tandan. Penggunaannya untuk buah-buahan bertandan. Contoh, pisang, kelapa, pinang, kelapa sawit. Penjodoh bilangan ulas. Penggunaannya
untuk isi buah-buahan berpangsa. Contoh, durian, limau, nangka dan cempedak. Itu tadi adalah sebahagian daripada contoh penjodoh bilangan dan penggunaannya serta contoh-contoh yang digunakan pada perkataan-perkataan tertentu sama ada bagi menunjukkan kata bilangan atau sebagainya. Baiklah murid-murid, di sini cikgu ingin berkongsi dengan murid-murid tentang beberapa perkataan yang perlu diingatkan supaya murid-murid tidak melakukan kesalahan ketika menggunakan penjodoh bilangan bagi kata nama ini, iaitu perkataan meriam. Baiklah, meriam adalah benda. M-E-R-I-A-M, benda, meriam. Manakala mariam adalah kata nama orang. Jadi, penjodoh bilangannya adalah berbeza. Baiklah, penjodoh bilangan bagi meriam tentunya pucuk. Ya, sepucuk meriam. Tetapi bagi kata nama orang, mariam, ya, penjodoh bilangannya adalah orang. Baiklah, murid-murid. Cikgu teruskan dengan beberapa siri latihan untuk murid-murid supaya murid-murid akan lebih faham dan jelas dengan penggunaan penjodoh bilangan. Latihan. Baiklah murid-murid, melalui latihan ini murid-murid akan disediakan dengan pilihan jawapan di atas soalan yang dikemukakan. Baiklah murid-murid, kita lihat pilihan jawapan patah, naskah, ketul, utas, tandan, tongkol, pasukan, pucuk, ulas. Soalan pertama. Lori berwarna merah itu mengangkut berpuluh-puluh tempat kosong kelapa sawit. Apakah jawapan yang sesuai agaknya bagi penjodoh bilangan kelapa sawit? Dan kata bilangannya menunjukkan jamak atau banyak. Berpuluh-puluh. Jawapannya ialah tandan. Lori berwarna merah itu mengangkut berpuluh-puluh tandan kelapa sawit. Soalan kedua. Se tempat kosong, majalah hiburan diambilnya dari rak buku itu. Apakah penjodoh bilangan yang sesuai bagi menyatakan penjodoh bilangan majalah? Jawapannya, naskah. Senaskah majalah hiburan diambilnya dari rak buku itu. Soalan ketiga, panjang karangan yang adik saya tulis itu kira-kira 100 tempat kosong perkataan. Baiklah murid-murid, apakah jawapan yang tepat bagi soalan ini yang menunjukkan penjodoh bilangan perkataan? Kita lihat. Jawapannya patah. Panjang karangan yang adik saya tulis itu kira-kira 100 patah perkataan. Soalan keempat. Ahli kadet remaja sekolah sedang mengikat simpul se tempat kosong tali. Ya, murid-murid, apakah agaknya penjodoh bilangan yang paling sesuai untuk menunjukkan tali? Jawapannya, utas. Ahli kadet remaja sekolah sedang mengikat simpul seutas tali. Soalan kelima. Beberapa tempat kosong, batu dari kawasan pembinaan yang berada di dalam longkang itu telah menghalang air daripada mengalir. Apakah penjodoh bilangan yang sesuai menunjukkan bilangan kepada batu? Jawapannya, ketul. Beberapa ketul batu dari kawasan pembinaan yang berada di dalam longkang itu telah menghalang air daripada mengalir. Soalan yang keenam. Ayah saya sedang merebus 6 tempat kosong jagung. Itu tadi murid-murid. Menurut soalan ini, ia sudah tentu merujuk penjodoh bilangan bagi kata nama jagung. Jawapannya yang tepat ialah tongkol. Ayah saya sedang merebus 6 tongkol jagung. Soalan yang ketujuh.
Di depan museum itu terdapat dua tempat kosong meriam. Jawapan yang paling tepat ialah pucuk. Di depan museum itu terdapat dua pucuk meriam. Seterusnya, soalan ke-8. Tempat kosong, bola sepak Selangor sedang berlatih di padang. Baiklah, murid-murid, soalan ini pula merujuk kepada kata nama. Jadi, penjodoh bilangan bagi kata nama dengan perkataan bola sepak ialah pasukan. Pasukan bola sepak Selangor sedang berlatih di padang. Demikian tadi, murid-murid, adalah contoh soalan bagi penjodoh bilangan dalam topik kita pada kali ini, iaitu penjodoh bilangan. Untuk itu, murid-murid, cikgu harap murid-murid telah pun memahami dengan jelas penggunaan penjodoh bilangan dalam ayat-ayat yang tertentu mengikut kata yang betul. Baiklah, murid-murid, kita telah pun sampai ke penghujung sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih kerana menonton iTTV. Sehingga itu, cikgu ucapkan selamat maju jaya. Salam hormat, jumpa lagi.